Iya kawan-kawan, sekarang saya berada di Beach Kerambunai dan ini adalah pantai Kerambunai. Saya dengan bersama kumpulan ataupun tim ataupun paling senang klub Bintang Kinabalu. Kami hari ini bersama dengan Sis Presiden untuk memeriahkan lagi perjalanan kami pada hari ini ke Legun, Kerambunai dan TLDM pada hari ini. Beginilah pemandangan suasana Pantai Kerambunai pada masa kini. Cantik bunyi laut yang menawan, dihijaui dengan awan yang hijau. Oh, cantik geng. Nah, awak. Ombak dia pun halus. Best. Nah, ramai yang mandi-mandi di sini juga pun no problem. Setelah semuanya geng-geng, nah di sana lagi ada tim-tim basikal. Bukan kami saja, tapi ada banyak tim datang di sini. An yang baru sampai yang mau mandi-menda di sini. Ginilah. Ini sebenarnya kawan tengok. Nah, kau tengok dia punya kehebatan luar biasa. Nah, hebat. Kita tengok kita punya geng. Wow, hebat. Harus. Wow. Mahal sikit. Oh, ini nah. Oh ya, dia cakap-cakap mahal, ba. Tidak apa. Kita share di video nanti ya. Boleh. Oke. Nah, ini yang jatuh dia minta video nanti saya bagi, oke ya. Sebentar saya bagi. Oke. Besi. Kompom. Ini yang paling best ini. Ada video klip. Nah, inilah kita punya presiden. Best. Oh. Come on. Kau tengok apa? Siok sini pantai Kerambunai. Aroi, siok. Aroi. Nah, tengok. Pusing-pusing. Best kan? Lebih mencabar. Sebenarnya mencabar minda. Wow. Fisikal. Nah, terutama tuh hati. Hati dan keras. Dan keras. Begitu. Mesti ada personal motivasi. Ada wow. Ya, ada wow. Oke, begitulah. Ya. Jawaban kita punya. Ya, jawaban kita punya. Tapi naik Felicia. Dan ketua dan posisi koma dia. Dan kita beralih kepada guide kita yang ke nomor 2 itu Tapi Naizul. Apa pandangan Anda dan perasaan Anda tentang kita punya cabaran? Oh, mesti motivate hati. Tabah keras dan hati mesti mau kental. Kental dan wow. 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 Yes. Oke. Terima kasih kepada kita punya guide yang kedua. Ya, Tapi Naizul. Terima kasih Tapi Naizul dengan atas komen Anda. Terima kasih juga pemberita. Oke, sekian. Terima bagi temu ramah. Oke, sama-sama. Dan kita beralih kepada yang terakhir. Kita nampaknya ini juga berpengalaman dalam cycling di bagian Renau ini. Apa pandangan dan perasaan Anda pada ketika ini yang baru saja kita merumpi rintangan-rintangan seperti hutan, bukit dan jembatan, suasana indah. Wow, ya bunyi burung yang indah. Tapi naik. Pertama kali masuk di sini. Kampung Badukan ya betul tapi naik ini. Oi, kampung Badukan bukan alang-alang memang di sini mencabar dan dua kali sudah menyorong. Nah, nampaknya kita ada pengalaman ya, pengalaman bersama ini yaitu menyorong dan bukit bukau mandi polu sudah. Oke, terbaik bukit yang panjang saya rasa. Terima kasih karena oke. Kekantalan Anda tidak putus asa naik bukit-bukit cabaran yang begini. Terima kasih sekian dan terima kasih. Sama-sama. Ya, begitulah kehadiran dan kedatangan kita punya anggota lain
Oh, itu enggak. Ya, ya itu ini adalah si Jack. Beginilah keadaan yang selepas menghabisi mendaki bukit yang kecurambannya 90 derajat. Tapi buncit. Buncit. Ah, ini dia Tuan Ridwan. Dia merupakan guide yang pertama. Ketiga, ini kedua. Oh, kedua pula. Terbalik pula tadi kita guide yang pertama daripada Ranau dan ini guide kedua daripada Kota Kinabalu Sabah. Nah, terima kasih sekian dan terima kasih. Itu kita punya jadi poster sampai. Ini bukan guide, kita punya peserta dan kita punya big boss. Oke, sekian dan terima kasih. Kami sudah berada di Kampung Sangkir, Kota Belud. Dan inilah rombongan kami. Oke. Makasih. Inilah dia. Kita punya yang paling fit dalam tim Ella Ridwan sama si Jerika. Oh iya, paling mantul. Napas yang tiap naik habis. Oh. Dan kita teruskan recording. Record. Ayo, kami berada sekarang di Prambunai Lagoon. Baru saja kami siap sesi bergambar. Nah, inilah sekarang. Oh, lihat merah kemerahan. Oh, XDS original. Mantap. Pelangi. Ya, begitu. Dan yang di depan sekali, sesama cerita saudara ini laju sangat, sesama gambar pun susah. Oke, okay, bye. Aha, ini dia pelumba di antara kami yang paling laju. Nah, itu dia, kita punya peserta yang nomor 5. Dia berada di posisi yang keempat sekarang. Dan manakala yang paling depan sekali, yaitu beliaunya sendiri, Tuan Ridwan. Dan yang tempat kedua, yaitu Jasli. Dan yang tempat yang ketiga, yaitu bernama Azul juga. Ya, terima kasih kepada saya, Sis Ranau. Sekian.